Waktunya arisan. Kita langsung saja kocok ya, teman-teman. The first nomination is pemenangnya adalah yang ke-7. Willie Smith. Pemenangnya adalah yang pertama. Yes. Yesi Sumarni. Yesi Sumarni. Selamat Yesi Sumarni, DM ya atau di inbox di Facebook, Instagram It's Smile for Life atau Facebook White Smile atau Ete dan Akang di Itali. Yang kedua, the second is Nikki Kitty. Yang kedua, Nikki Kitty, tulisannya Nici Kitty ya, Nikki Kitty. Selamat Nikki Kitty, semoga nonton ya. Soalnya kalau nggak nonton, pulsanya hangus ya. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Smile for Life bareng Teh Hani. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Teman-teman, di hari kedua puasa ini aku mau bikin yang simple aja ya. Jadi hari ini tuh aku nggak bikin takjil karena aku mau makan habisin ya, mau habisin takjil yang kemarin yang bubur sumsum. Sayang di kulkas masih banyak banget ya, daripada dibuang. Terus untuk ininya, untuk yang asinnya aku mau bikin ini bakwan sama ayam bungkep ya, dan tumis kangkung. Oke, kita langsung saja ya ke cara membuatnya. Ini tuh udah jam 7.26 ya, sebentar lagi 20 menitan lagi buka puasa. 20 menitan lagi buka puasa ya, soalnya buka puasanya hampir jam 8. Oke. Ayam sih gampang ya, tinggal ngegoreng karena ini udah diungkep. Aku tinggal manasin ini aja. Satu wajan semuanya aja ya. Pertama aku bak goreng bawang, terus goreng ayam, terus goreng tempe. Biar nggak banyak wajan. Nah teman-teman, ini bahan bawannya sudah aku cincang semua ya. Ini ada kol, 2 genggam kol, terus ada 1,5 wortel. Ini ada bawang daun 1 batang dan seledri 1 batang ya. Dan di sini biasanya aku kalau bikin bawang nggak pernah pakai bawang merah karena bawang merah itu cepat layu, nanti lembek bawangnya. Aku cuman pakai bawang putih bubuk. Nah, di sini aku mau pakai bawang putih bubuk, teman-teman ya. Ups. Sekitar 1 sendok teh. Terus garam secukupnya. Merica. Uyahan. Uyahan akan teriak dari sana. Uyahan with what? Pecinan. Uyahan pecinan. Aku udah lupa, kan enggak lupa. Uyahan katanya. Pecinan. Nah, terus teman-teman, aku mau kasih terigu serbagunanya 1 sendok, 2, 3, 4 sendok muncung ya, atau 5 sendok muncung. Terus ini tepung beras, aku kasih 2 sendok muncung seperti ini. Ini tepung beras nanti, ini tepung beras wajib ya setiap aku bikin bawang, soalnya nanti bawang itu enggak lembek, enak, keras, crispy. Mau pakai baking powder juga bisa teman-teman, biar bakwannya ngembang dan lembut di dalamnya. Nah, kita aduk dulu sebelum kita kasih air. Terus kita kasih air. Nih, seperti ini teman-teman ya, tidak banyak terigu, sedang, sayurannya juga sedang. Aku cicipin dulu garamnya. Udahin dulu ya. Aku mau kasih tambahan garam.
Oke, di sini minyaknya sudah panas, aku langsung saja mau goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini juga aku mau sekalian numis kangkung biar cepat ya. Kalau menumis kangkung aku biasanya cuma pakai bawang merah, bawang putih. Cabai aku nggak pakai soalnya akan pedes ya. Biar akan makan juga karena akan suka banget kangkung. Jadi aku nggak pakai. Aku mau pakai saus tiram, teman-teman, kangkungnya biar enak. Kasih garam dikit, jangan banyak-banyak, saus tiramnya sudah asin ya. Terus merica. Aku ini nggak cicipin ya kangkungnya, teman-teman. Tadi aku udah nyicipin bakwan, takut batal, kebanyakan nyicipin. Dikira-kira aja. Crispy banget kalau pakai tepung beras. Nah, ini tempenya sudah matang. Ini 5 menit lagi, teman-teman, buka puasanya. Kemarin aku nungguin, hari ini agak telat sedikit. Soalnya tadi aku sambil ngedit video, nggak lihat jam. Ya. Nah, habis aku goreng tempe, aku mau goreng ayam. Tapi minyaknya aku mau taburin sedikit terigu. Biar nggak maluncrat, ya. Kalau ayam kan suka maluncrat sana sini. Kalau dikasih terigu dulu minyaknya nggak akan muncrat. Bismillah. Teman-teman, kita mau buka puasa ya. Itu ayamnya belum matang, jadi sambil nungguin ayam kita makan bubur sumsum dulu. Sih, thank you. Kurma dulu ya. Apa kan ya sih? You want starter? No, gracias. Only. Only. Gracias. Gracias.
Bubur sumsum. Il tubur sumsum. Bubur sumsum. Bubur bebek sumsum. Bubur. Preferisco caldo. Buono. Akan sama dengan aku, lebih suka hangat bubur sumsumnya. Ini kan dingin dari kulkas. Enak. Rasa panakota. Panakota itu dessertnya orang Italia. Next time aku bikin untuk buka puasa ya, panak kota. Diga panak kota itu. Aku lihat goreng ayam dulu. Chicken goreng. Goreng ayam. Top. Bubur sumsum top. Aku mau ambil ayam. Hah? Nih ayamnya sudah matang, sudah kecoklatan. Tuh, nggak ini, nggak pada muncrat kalau dikasih terigu minyaknya. Murad. Buon appetito. Buon appetito. Ini nasi biasa, tapi aku aduk-aduk di wajan bekasnya rendang. Sayang, soalnya mau dibuang. Kita cicipin tempenya, kata Akang gak enak katanya. Bismillah. Nice. Kata Akang tempe nggak enak, katanya enak begini. Buona bala-bala. Sick as I like. I make some dinner for me. But one loaf first. A bit. You dry the chicken. Still fry. Deep fry. Deep fry. Mm.
Makan bawang aja sambil meremelai ketemu. Akan dicocolin sama kecap atau saus tomat. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton. Selamat sekali lagi buat para pemenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bye-bye.